Sebagai pelaksana penerapan pembayaran non-tunai Pertalite dan Biosolar, petugas pengisian di SPBU juga tengah bersiap. Sementara di masa pendaftaran, menurut petugas belum terasa perubahan terkait antrean maupun transaksi jual-beli BBM bersubsidi tersebut. Nantinya My Pertamina diterapkan untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Akan tetapi petugas semakin sering menerima pertanyaan dari konsumen terkait rencana penerapannya. Petugas pun sudah memiliki alat pemindai atau scanner untuk nantinya digunakan membaca QR Code konsumen. Ada berapa banyak alat ini yang dimiliki oleh SPBU ini? Kalau untuk SPBU sini, untuk satu pompa satu, tiap satu pompa satu mesin, ada alatnya. Apa kerja alat ini? Kerja alat ini untuk menyeken pembelian solar atau pertalite, kita scan menggunakan handphone, baru keluar kertas seperti ini. Baru dikeluar minyak. Petugas memprediksi dapat terjadi antrean lebih panjang jika sistem digital bermasalah. Sementara petugas mengaku telah menerima pelatihan penerapan My Pertamina. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.